gurame bakar. Nah, tapi tetap guys, konsepnya di saborin pakai ini sambal koreknya. Masih sama dia? Iya. Aduh! Nih guys, hei! Lihat guramenya, ini bakarannya cantik banget, so beautiful guys ya. Bener. Cobain comot guramenya deh, Tam. Nah, gimana? Nah, bener-bener lembut banget. Jujur. Bakarannya juga ya. Jujur di luarnya garing. Bener. Dan lembut banget dan gak ada bau tanah. Sama sekali, ini seger banget. Aku suka banget karena ada manis-manisnya dan karena aroma-aroma bakar itu yang serem banget ya. Nah, colek ke sambel ya. Taruhin ke nasi kayak begini, Tap. Baru kita uak-uak ya, guys. Nih. Oh, iya. Sambelnya manis. Nih. Sambal koreknya juara banget sih. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Everyone, eat. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wow, sambalnya melada pisan. Bikin bergoyang-goyang seluruh tubuh aku, guys. Rasanya yang pedas, manis, dan gurih bikin aku gak bisa lupa sama rempah khasnya nih. Gak main-main. Manis, guys! Mantap, nikmat! Aduh, Gusti! Guys! Gimana? Wow! Ini guramenya menurut aku, guys, jarang banget orang bikin bakaran gurame kayak begini. Karena menurut aku itu gurame kan dibacem dulu, jadi begitu dibakar, semua bumbu itu meresapkan sebelum dibakar. Nah, pas dibakar itu, guys, semua rasanya itu benar-benar kayak improvisasi dalam bakaran itu luar biasa banget. Luar biasa banget, bener. Sambalnya enak banget, kan? Enak banget. Sambalnya juara. Ada manis-manisnya lagi di guramenya. Wow, jelegur, guys! Dagingnya yang fresh, menyatu sempurna dengan bumbu bakarannya. Nah, sekarang guys, kita akan nyobain. Ini adalah nasi palsu. Sebenarnya menunya di sini nasi palsu. Nasi empal suwir. Ya kan? Jangan main-main. Don't play-play guys, tuh lihat. Petenya di atas itu bersama remah-remahnya juara banget, bener, guys. Bener. Wah, petenya sini gede-gede. Tuh lihat guys, nih. Disuwir-suwir dulu kayak begini. Ya, wah, kita harus tahu lembut rasanya. Ini lembut banget loh kak, asli. Di suwir-suwirnya gampang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, berjuta-juta kenikmatan yang ada di empal ini. Tolong guys, aku terjebak dalam keendulan. Empal bukan sembarang empal guys, renyah banget dengan bumbu yang melimpah ruah. Bener dugaan aku, Atta. Ah, bener banget. Jadi empalnya itu guys, dia tuh dibikin empal yang gak keras kepala, ya kan alias egois, ya kan? Karena kan ada yang empal tuh yang digoreng jadinya keras. Yeah. Kalau ini sama sekali enggak, dia bener-bener kayak gurih banget loh, Tap. Kayak daging lembut gak sih, jatuh? Bener. Ini makanya begini, Tap. Nih, pete dua, daging suwir. Daging suwir. Cuel ke sambal, Tap. Cuel ke sambal. Nih, ya. Uak-uak. Nih, kita uak-uak dulu guys. Dah. Are you ready? I'm ready. Yuk. Eat. Eat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita punya Bikin Lapar Bantu Laris yang bakal nge-review makanan-makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan langsung follow dan DM ke @bikinlapartransTV. Jangan kemana-mana guys, abis ini aku dan Asraf bakalan bikin lapar kalian semua. Sesaat lagi ya guys, tetap dibikin lapar. Lapar terus.